tempo. Gimana temponya? Tak, 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 tak. Preman. Bangs ke baba preman. 1, 2, 3. Siapa? Mrs. Daila. Sapa-sapa dulu Dila buat keluarga di rumah. Hai, saya anak pejabat daerah. Oke. 3, 2, 1, go. Speed. 1. Yeay. Lihat. Mulu. Ayo speed. Capek, Mel. Ya elah, masih jauh, ketinggalan jauh. Ini aja disini. Istirahat bentar. Masuk dulu. Daripada lo sakit. Sini aja, Nyo. Nyo. Lu kecapean karena lu udah kemarin tuh baru berlibur kan? Sama laki lu, Bali. Berdua doang ya? Berdua lah, sama laki gue kan second honeymoon. Semoga gue doain lah, hamil dah. Biar si Aca ada adiknya. Amin. Soalnya kalau anak-anak umur 8 tahun itu menurut gue butuh temen sih. Apalagi dia sering banget lo tinggal jalan-jalan sama laki lo. Gue gak ninggalin jalan-jalan. Lo tinggalin dong. Menurut gue sih gitu. Gue bukannya nasihatin apa ya, tapi ya elah masih bocah kecil, masih pengen banget deket sama emaknya. Sedangkan lo malah jalan-jalan. Jalan-jalan. Gue mau ngajak kemarin. Lu bayangin liat binatang, kayak air terjun, enak iya, banget. Iya, lu tuh marah-marah kayak gitu. Kesannya tuh gue kayaknya jahat banget. Gue tuh selalu ngajak anak gue. Gue juga pengen. Emang lu pikir lu gak pernah liat gue baper? Maaf. Yang penting sekarang misi kita berhasil. Udah gitu doang sih. Ya enggak, lu tuh olah-olah sama anak-anak. Anak-anak juga sering nanyain gue kayak gitu.
ajak ngobrol tapi ditinggal. Gue kan susah bangun. Melki! Mana bangunnya nih licin nih? Larinya kemana lagi? Ayo dong Nyo, jalannya cepet dong. Pelan-pelan atulah, kan capek nanjak. Apa udah berakhir juga kali ini penyampe? Ya Allah jahat banget sih. Tinggalin aja deh. Abing, Rafael. Aryo tolongin lah, jahat banget sih mama ditinggalin. Ayo, bantuin kek. Telepon bunyi nih. Ada misi rahasia lagi. Nih, nitip gue deh. Bantu ke sini. Salah ngasih dulu dah. Yo. Ming, apa sih? Duduk dulu lah, capek. Aduh. Udah lama. Gua mau baja ya. Ih, Rafa, jahat banget deh. Kenapa sih, Nyo? Lu tuh dari tadi tuh pergerakan lu makin lambat tau gak? Bukan, capek. Lagian lu mah gitu. Kan kita sahabatan. Kalau sahabat tuh harus bareng-bareng terus. Ya kita kan selalu bareng-bareng yo. Waktu ada masalah, waktu senang, waktu susah. Apa? Ngomong-ngomong soal masalah. Lu kan belum cerita nih. Apa? Ya itu. Oh dia lagi rame. Iya gue kepo aja. Maksudnya kan kita temenan udah lama. Dalam kurun waktu 10 tahun itu. Ada banyak hal yang dilewati. Banyak hal yang terlewati. Ada susah, ada senang, ada drama. Tapi kebanyakan apa? Yang senang. Nah, gue pengen tahu nih. Apa? Yang sedih-sedih. Kan katanya kalau misalnya orang lagi sedih itu harus berbagi. Biar bebannya tuh gak terasa berat gitu loh. Kayaknya gue jauh lebih kuat aja sekarang. Ih, sohot. Enggak beneran, karena maksud gue ngapain gue menangisi orang yang terkadang menurut gue kurang bisa menghargai gue itu aja. Duh, apakah Sinyo berhasil membuat Aming menceritakan masalah pribadinya? Saksikan ya setelah yang satu ini.